Adam Noto Harjo, putra sulung keluarga Noto Harjo, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penabrakan yang menewaskan seorang wanita muda pada 20 Maret 2023 pukul 2 pagi waktu setempat. Halo Bu Anjani, halo, oke langsung aja ya kita ya. Jadi Bu tahu kan kasus anak saya itu Adam, dia tuh gak mungkin Bu, dia tuh anak yang baik, gak mungkin dia melakukan hal itu. Jadi tolong asosiat Ibu dari firma ini siapa aja yang bagus, tolong jadi kuasa hukum anak saya. Saya gak mau tahu anak saya harus bebas, kalau bisa halalkan jelas segala cara itu Bu, saya gak mau tahu ya pokoknya ya. Oh iya tentu, ini advokat paling top of the top di firma hukum kami. Siapa namanya Mbak? Ini dia Bu. Oke Mbak Ayu ya, oke tolong ya Mbak Ayu ya. Ini Bu ya, terima kasih Bu. Ini uang penyemangat. Tolong ya, saya percaya pada Ibu, saya gak mau dengar kabar buruk, pokoknya anak saya harus pulang. Saya akan kasih setengahnya lagi kalau anak saya berhasil saya jemput ya. Terima kasih banyak. Makasih ya, Bu. Jadi Mbak Ayu ya. Hati-hati ya, di jalan Ibu. Ibu, saya cuma mau ingetin ya, kamu kalau nanganin kasus ini, harus serius, oke? Nama baik law firm kita ini bergantung sama kasus ini, ngerti? Ibu, tapi mohon maaf banget, Tenten. Ini kan kasusnya cukup besar ya, Bu. Saya takut reputasi saya rusak, Bu. Ayu, klien kita ini, Ibu Margul Noto Harjo, dia itu sudah banyak berkontribusi sama law firm kita. Kalau misalnya kamu nolak, dan kamu pergi aja dari sini. Angkat kaki aja. Nggak usah, Ibu. Saya akan tangani kasusnya, Bu. Pokoknya kamu harus menang ya. No matter what ya. Saya tahu kamu itu lawyer pintar, lakukan segala cara, oke? Halo Ibu Ayu, ada apa ya Bu? Halo, iya Bapak Riki. Jadi gini Pak, saya butuh bantuan Bapak buat bantu menghilangkan barang bukti kasus klien kami, Adam Noto Harjo. Kira-kira Bapak bisa nggak ya Pak? Oh, kalau itu saya bisa bantu sih Bu. Tapi saya dapat bagian saya ya Bu? Oh, untuk bagiannya Bapak tenang aja, nanti saya berikan Pak. Oke Bu, kalau begitu kalau Ibu setuju juga besok Ibu bisa langsung datang ke kantor saya aja nih Bu. Oke baik, besok ya Pak ya, nanti saya bawakan juga sekalian bagian Bapak. Terima kasih banyak Pak Riki. Bu Ayu. Oh iya, halo Pak. Bu, ini ada barang bukti milik tersangka yang bisa dipersangkakan, Ibu. Oke, okay, baik, saya cek dulu ya. Bisa dicek dulu, Bu. Silakan dieksekusi aja, Kak. Baik, Bu. Cuma udah aman kayaknya, masuk ya. Eksekusi aja. Barangnya saya buang ya, Bu? Iya, silakan. Baik, Bu, barang buktinya sudah tenggelam. Oke, okay, baik. Makasih banyak ya, Pak. Ini bagiannya kemarin, Pak. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, makasih, Pak. Terdakwa dimohon untuk berdiri. Menimbang bahwa dengan kurangnya alat bukti, pembuktian tidak sah dan meyakinkan bahwa saudara tersangka merupakan pelaku kasus pembunuhan atas korban almarhum Putriwati. Menimbang penuntut umum tidak dapat menghadirkan alat bukti yang cukup meyakinkan hakim. Dengan ini majelis hakim menyatakan saudara terdakwa Adam Noto Harjo bebas dari pemidanaan dengan putusan bebas. Astaga! Tenang cuy, mbak, bangun mbak.